kita resmikan Masjid At-Takarrub flyover Simpang Surabaya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan kami di masa yang lalu. Ya kenapa nyerah dia? Kenapa minta maaf sama Presiden? Tadi ada permintaan maaf atas kekhilafan dari Gubernur. Saya sangat menghargai, jangan salah pengertian. Waduh, jangan-jangan nanti Presiden gak pernah ke Aceh lagi. Ini momennya kita tunjukkan, bukan Jokowi sembarang Jokowi. Inilah Jokowi miliknya Aceh dan miliknya Indonesia. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Jokowi. Presiden kita yang telah banyak berbuat di negeri ini. Dengan ini kami mengucapkan sama-sama alhamdulillah. Nang Roa Aceh Darussalam bisa dikatakan sebagai rumah kedua bagi Presiden Jokowi setelah Solo Jawa Tengah. Hal tersebut disebabkan karena Presiden Jokowi pernah tinggal di Aceh selama beberapa tahun hingga memiliki orang tua angkat di Aceh. Meskipun begitu, hal tersebut tak berlaku ketika Pilpres, di mana Presiden Jokowi sendiri harus menerima kekalahan telak dari masyarakat Aceh pada Pilpres 2014 dan 2019. Sayangnya, bukan hanya kekalahannya diterima oleh Presiden Jokowi, namun Presiden Jokowi pun harus menerima berbagai cacian hingga fitnahan dari sebagian masyarakat Aceh. Hal tersebut pun membuat para ulama dan tokoh masyarakat Aceh turun tangan untuk membersihkan nama baik Presiden Jokowi di wilayah Aceh. Bahkan Nurdin yang adalah ayah angkat Presiden Jokowi juga merasa geram dengan berbagai fitnahan dari sebagian warga Aceh pada anak angkatnya. Apa yang dia buat tidak benar itu Allah nanti mengatakan siapa dia yang tidak benar. Amin. Itu aja. Jangan dipitnah. Kalau kamu pilih tak apa-apa. Ya. Tapi jangan dipitnah dia. Saya tidak pernah dengar Jokowi marah ya. Tapi baru kemarin di Aceh Tengah 120 berapa kata 120 hektar, 1200 hektar. Bukan ya. 120.000 hektar. Tidak pernah saya dengar Jokowi marah. Baru itu kali. Kalau kamu pilih dia kena apa-apa. Iya. Tapi jangan fitnah. Jangan fitnah yang tidak-tidak itu aja. Lebih begini begitu. Sekarang nyerah. Ya kenapa nyerah dia? Kenapa minta maaf sama Presiden? Orang bagus lah Presiden ini. Maaf, dia maafin semuanya. Apa enggak bagus orang macam itu? Pilpres 2014 dan 2019 kini telah usai, namun pilpres tersebut seakan-akan menjadi beban tersendiri bagi warga Aceh. Bagaimana tidak, berbagai fitnah yang dilontarkan pada Presiden Jokowi kini dibalas dengan berbagai pembangunan di wilayah Aceh. Sehingga dalam sebuah acara, Nova Riansa yang mewakili rakyat Aceh dan Pemprov Aceh menyampaikan permohonan maaf pada Presiden Jokowi atas kekhilafan di Pilpres 2014 dan 2019. Kita bersyukur karena sudah berkali-kali Bapak Presiden hadir ke Tanah Aceh, Tanah yang mulia. Atas nama pemerintah Aceh dan rakyat Aceh, Bapak Presiden, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan rombongan dan mohon maaf kalau ada kekhilafan kami di masa yang lalu. Tadi ada permintaan maaf atas kekhilafan dari Gubernur. Ya saya jawab, jangan salah pengertian. Kemarin pemilu dan pilpres telah berjalan dengan sukses dan aman. Dan saya sangat menghargai hak-hak politik yang telah dikerjakan oleh seluruh masyarakat Aceh. Saya sangat menghargai, jangan salah pengertian. Waduh, jangan-jangan nanti Presiden gak pernah ke Aceh lagi. Itu sebuah kekeliruan besar karena saya sangat menghargai hak-hak politik dari provinsi manapun, dari masyarakat manapun, di seluruh tanah air. Pemilu sudah usai, pilpres juga telah selesai. Marilah sekarang konsentrasi kita ke arah pembangunan. Dan Aceh memiliki kekuatan, memiliki potensi. Karena ini merupakan daerah modal. Modal sumber daya alam, modal sumber daya manusia. Yang saya tahu karena saya 86, 87,
88 itu berada di Lok Sumawe dan di Bener Meriah di Aceh Tengah. Saya kemarin melihat progres perkembangan pembangunan jalan tol. Saya terus terang aja harus saya sampaikan, saya kaget. Kecepatannya luar biasa. Baru 14 bulan dikerjakan sejak saya groundbreaking di Banda Aceh. Pembebasan lahan hampir di atas 90% telah selesai. Ini menunjukkan yang saya baca, ini menunjukkan keinginan masyarakat untuk agar infrastruktur ini segera selesai. Saya tangkap itu. Ini patut kita syukuri. Karena apapun yang namanya infrastruktur di seluruh tanah air kita ini telat. Harus ngomong apa adanya secara terbuka saya. Terlambat. Stok infrastruktur kita dibanding negara-negara sekitar kita juga masih jauh. Sehingga kecepatan mobilitas orang, kecepatan mobilitas barang, kecepatan logistik dari provinsi ke provinsi yang lain, dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, menjadi semuanya terhambat. Sehingga daya saing kita, competitiveness kita, menjadi kalah. Apapun sekarang ini antar negara bersaing, antar negara saling kompetisi. Dan siapa yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Sudah bukan kayak dulu-dulu. Negara kaya mengalahkan negara miskin. Negara besar mengalahkan negara kecil. Bukan. Sekarang zamannya sudah berubah. Yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Dan kita ingin Indonesia lebih cepat dari negara-negara lain. Tak hanya permohonan maaf dari Nova Iriansa, Surya Paloh yang adalah tokoh Aceh pun ikut bersuara, di mana dirinya mengungkapkan bahwa kemajuan Aceh saat ini tak terlepas dari Presiden Jokowi. Surya Paloh juga mengajak masyarakat Aceh untuk menunjukkan bahwa Presiden Jokowi adalah milik Aceh dan Indonesia. Kita bukan berjuang hanya untuk hari ini, tapi kita berjuang untuk masa depan anak cucu kita. Berikan sejarah, insya Allah akan mencatat kita telah memulainya yang secara baik. Dan itu semuanya juga tidak terlepas dari ketulusan, dari keikhlasan, dari kekuasaan otoritas yang dimiliki oleh seorang Presiden Republik Indonesia yang bernama Jokowi. Bapak Jokowi, di antara kita, masyarakat Aceh dengan Bapak, Bapak bukan orang asing. Bapak telah mengenal asam garamnya Aceh. Bapak sudah meminum air Aceh yang lebih banyak daripada orang perantauan. Makan di Aceh, tinggal di Aceh, mengerti budaya Aceh. Dan Bapak punya hati yang murni terhadap Aceh. Kami bangga pada Bapak. Biarkanlah kalau pernah ada salah pemahaman sedikit. Salah pengertian sedikit. Ah, ini momennya kita tunjukkan. Bukan Jokowi sembarang Jokowi. Inilah Jokowi miliknya Aceh dan miliknya Indonesia. Presiden kita ini punya hati. Presiden punya ini perhatian khusus. Presiden ini melihat saya juga sebagai seorang sahabatnya. Dia tidak menginginkan sahabatnya menangis dan meratapin keterlambatan progres pembangunan di wilayah Aceh ini. Dia sayang saya sebagai sahabatnya, mewakilin kita semuanya masyarakat Aceh, dan insya Allah untuk itulah kita berdoa bersama, kita berikan dukungan bersama. Bapak Jokowi akan memberikan perhatian yang lebih baik lagi untuk kemajuan pembangunan wilayah Aceh yang kita cintain ini. Tahun 2021 pada Aceh sebagian diangka untuk pembangunan gedung perumahan yang bertaraf nasional mendapat piaga sekitar 10 miliar. Ini adalah masjid Kota Karob yang saya tengok pertama dulu yang runtuh. Ini sudah dibersihkan dan mulai hari ini sudah meletakkan batu pertama dan akan segera dimulai. Dan kita harapkan selesai dalam waktu sebelum Ramadan 2018, sudah selesai gambarnya seperti itu. Ini juga model seperti ini nanti juga akan kita lakukan untuk sekolah-sekolah SD, sekolah-sekolah SMP, SMA, SMK, semuanya sama. Jadi dibersihkan, kemudian segera dibangun, dibersihkan, segera dibangun.
terutama memang fasilitas-fasilitas umum terlebih dahulu. Bendungannya sudah selesai, insyaallah akan sangat mengurangi banjir yang tadi. Tidak semalu. Problemnya dulu harusnya sudah jadi di bendungan. Problem di kesalahan-kesalahan jadi undur-undur. Tapi insyaallah tahun ini rampung. Mereka meminta untuk dibuatkan rumah kreatif di Aceh dan saya sanggupi dan kita bangun nanti kreatif hub di Banda Aceh yang besar mungkin senilai 150 miliar. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Jalan tol luas Sikli Blang Bintang seksi 4 Indrapuri Blang Bintang hari ini saya nyatakan diresmikan. Kita resmikan Masjid At Takarub Flyover Simpang Surabaya dan kawasan ekonomi khusus Arun di Lok Sumawi. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya resmikan PLTMG Arun, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami rakyat Aceh menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai perhatian yang telah diberikan oleh Pak Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Jokowi yang telah berkomitmen untuk melaksanakan beberapa proyek strategis nasional di Aceh. Di antaranya pembangunan ruas jalan tol Sigli Banda Aceh yang hari ini diresmikan oleh Pak Jokowi. Begitu juga dengan beberapa PSN lainnya. Kawasan ekonomi khusus Kek Arun Lok Sumawe, Bendungan Kerto, Waduk Rukoh, dan beberapa proyek strategis lain yang kita harapkan juga dapat segera terrealisasi pembangunannya. Pak Presiden yang kami hormati, kami juga menyampaikan penghargaan kepada pemerintah pusat yang telah hadir untuk menjawab berbagai kesulitan yang dialami oleh rakyat Aceh selama masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat Aceh telah menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat berupa PKH, bansos tunai, dan bansos-bansos lainnya. Aceh juga telah menerima bantuan peralatan medis APD yang telah digunakan oleh rumah sakit dan tenaga medis untuk menangani kasus corona. Hari ini kami mendengar kabar Bapak Presiden
juga membawa beberapa paket bantuan lainnya untuk masyarakat Aceh. 1 juta masker untuk rakyat Aceh. Kemudian ada puluhan ribu paket stimulus ekonomi untuk UMKM di seluruh Aceh. Bantuan lainnya. Kami tentu saja bersyukur dan merasa bahagia bahwa pemerintah pusat terus memberikan perhatian dan membantu berbagai kesulitan yang dihadapi rakyat Aceh saat ini. Dengan suasana yang paling bersahabat ini, Allah memberikan kepada kita suatu waktu untuk bertemu bersilaturahim dengan Presiden kita Republik Indonesia. Kita dari jauh-jauh dari ujung Indonesia sebelah barat telah Allah memberikan izin kepada kita untuk menjumpai Presiden kita yang telah banyak berbuat di negeri ini. Dengan ini kami mengucapkan sama-sama Alhamdulillah.